kenapa aku, ya Allah? Kenapa aku diuji, ya Allah? Bukankah engkau tidak mengetahui bahawa betapa sukarnya hidup aku? Tapi kenapa aku? Jadi adakah liciknya iblis tu sampai begitu sekali? Sampai kita merajuk, marah-marah dengan Allah, sampai kita tak lena tidur pada malam ini hanya kerana kenapa aku, ya Allah? Jadi yang semakin besar adalah nafsu dan bisikan-bisikan kejahatan daripada iblis. Kita tak nak itu. Jangan letakkan dunia di atas kepala kita. Persoalan-persoalan, himpitan-himpitan dalam hidup ni tanda Allah sedang mendekat dengan aku. Muhasabah ini tanda kasihnya kita supaya kita buat persiapan. Tersentak seketika, aku dah buat silap dah hari ni. Tapi masalahnya, yang bertanya-tanya, berkeluh kesah, kenapa aku? Masya Allah sahabat, kita belum kenal siapa Tuhan kita. Tapi Allah dengan memeluk, mendakap kita dengan ujian-ujian yang sebenarnya Allah nak bagi tahu mesejnya kepada kita. Aku dekat dengan kau, Allah. Bukan sia-sia engkau hantarkan kepada aku ujian permasalahan hidup ini, ya Allah. Bila aku bertakwa kepadamu, aku hidup dengan tinggi tawakal, maka lahirlah aku sebagai manusia yang semakin cekal. Persoalan itu sepatutnya tidak perlu membelenggu diri kita, kerana ujian adalah tarbiyah. Ingatlah, biasanya kabus tak berpanjangan. Setelah kabus berlalu, pasti cerah kembali.